Halo, nama saya Martin Nathanael Hartono. Saya dari Sekolah Sikal. Ingin membicarakan tentang persona proyek. Persona proyek saya ini tentang menyelamatkan pohon. Menggunakan produk lukisan akrilik di sebuah kanvas. Nah, lukisan tersebut memiliki dua gambar. Yang satu kerusakan pohon di sebelah kiri dan hutan yang nyaman sebelah kanan. Nah, mereka akan terlihat abstrak. Karena buat saya ya, aku lebih mudah menggambarkan abstrak untuk lukisan dibanding menggambar nyata. Kenapa? Karena kalau abstrak itu kan suatu yang gak kelihatan. Tapi menurut saya menarik biar kayak misterius gitu. Karena saya suka kayak tahu ceritanya apa gitu. Nah, kalau sedangkan yang nyata itu ya harus tahu apa ya bayangannya gitu. Contohnya kayak begini. Tuh ada bayangannya. Ini kayak terangnya di mana, mataharinya di mana? Berarti di sini. Kalau matahari di belah sini ya udah bayangannya di sini gitu. Contohnya kayak gitu. Ini juga nih. Nah, gitu. Lebih gampang digambar di kertas gitu. Lalu saya ini menggunakan teknik pelok sebelah kanan ya, karena ya menyenangkan untuk digambar. Jadi kalian tuh kayak lapar air gitu, enggak lah. Ya gitu juga sih, tapi pakai kuah tuh langsung kemana-mana gitu. Ya emang menyenangkan ya, kok menyenangkan sih, kayak anak kecil sih, ya enggak kayak gitu, atau kok kayak begitu. Nah, lalu juga teknik apa ya, matahari terbenam gitu, kayak maksudnya gambarnya tuh kayak suatu estetik gitu. Misalnya kayak kamu, coba kamu ke pantai dan mataharinya terbenam. Pasti matahari terbenam tuh mataharinya ada kan, terus cahayanya gelap, sedangkan daratannya itu gelap. Makanya itu yang saya maksud, kelihatan estetik kan. Nah, lalu warna yang saya gunakan terus sebelah kiri itu merah, kuning, oranye, dan hitam. Nah, ketiga itu yang merah, oranye, dan kuning itu yang dimaksud adalah kebakaran. Nah, dan yang hitam itu maksudnya daratannya gelap gitu, jadi kelihatannya gelap gitu, atau gosong yang dimaksud ya, atau sedih gitu maknanya gitu. Nah, lalu yang sebelah kanan itu kayak udah nyaman gitu, kayak jadi warnanya tuh biru sebagai background, sebagai cahaya langit gitu, dan putih sebagai awan, kuning sebagai lemon, merah sebagai apel, dan abu-abu sebagai batu. Lalu juga kalau ada yang pink itu maksudnya kayak sakura gitu atau mawar gitu. Nah, coklat sebagai sebagai kayu, sebagai kayu dan juga tanah, dan juga oranye, hijau sebagai daun atau rumput gitu. Oke, itu aja sih.